Anda tetap bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal pesawat baru milik TNI Angkatan Udara jenis Super Hercules C-130J. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali menjadi moderator kajian ekonomi series 10 Road to Muslimah Creative Day 2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Kamis pagi tadi menyerahkan pesawat Super Hercules C-130J kepada TNI Angkatan Udara di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setelah melakukan serah terima pesawat, kandidat calon presiden dari Partai Gerindra ini juga turut menjajal pesawat baru dengan mengikuti Joyfly. Dan kita akan diperkuat juga nanti berapa tahun lagi akan datang A400M yang lebih besar. Jadi kita butuh untuk operasi pertahanan, tapi juga untuk operasi kemanusiaan. Kalau ada bencana kemanusiaan, kemarin kita evakuasi dari Afghanistan ya, menggunakan Hercules. Kita juga kirim ke Myanmar, jadi banyak banyak kegunaannya nih Hercules, disebut sebagai workhorse ya. Jadi undangan dan para warto dapat menunggu. Saat ini Indonesia memiliki total 31 jenis pesawat Hercules. Rencananya akan ada penambahan 5 pesawat baru untuk menggantikan pesawat Hercules seri lama yang usianya sudah mencapai 50 tahun.